atas nama bapak siapa ini biar lebih sopan? Pak Saiful. Pak Saiful yang keluarga bapak yang tidak ada tumat, nama siapa pak? Apa? Gimana? Gimana? Keluarga bapak yang saat ini tidak ada di rumah, itu namanya atas nama siapa pak? Nama lengkapnya pak? Oh, si Syarif. Berapa nomor ibu? Syarif? Syarif ini siapa ya bapak? Itu adik saya. Ya, bisa bapak menjaga permasalahan ini kalau nanti saya ceritakan permasalahan ini sama bapak. Iya, iya, iya. Sampai ada yang mengetahui dulu, cukup bapak saja yang tahu. Iya. Ah, begini ya pak ya, ini si Arif ini dia mengendarai sepeda motor ya. Terus? Menabrak ibu-ibu yang penyeberang jalan hingga terluka parah. Waduh. Jadi ini permasalahan si Arif ini mau kita bawa ke kantor atau mau kita damaikan? Kok bisa ya? Jadi begini pak, kita nggak ada tanya-tanya pak. Sekarang yang saya tanya sama bapak itu yang bapak jawab. Iya, iya, iya. Sekarang permasalahan si Arif ini mau kita bawa ke kantor atau mau kita damaikan? Iya, damaikan aja pak. Begini pak, karena kan si adik saya itu kan jelas salah sudah. Saya ya, janganlah diketahui pihak yang lain pak ya. Kalau nanti diketahui pihak media atau wartawan, nanti saya bisa jadi dipecat. Jadi begini pak ya, halo. Iya, iya, iya. Ini kan begini pak, ini kan pihak korban dan Arif ini kan mau dirawat di rumah sakit. Jadi bapak mempunyai biaya berapa pak untuk biaya administrasi biar dirawat orang itu di rumah sakit pak? Parah, parah kak anunya? Ya lah parah kali pak. Cuman ini bapak saya tanya sekali lagi ya. Bapak mempunyai biaya berapa untuk dana administrasi untuk di rumah sakit pak? Enggak, saya harus tahu dulu patah atau luka aja atau gimana ya, gitu. Ini yang ditabraknya ya luka parah pak. Jadi nggak sadarkan diri. Jadi saya tanya sama bapak, ini mau dirawat atau gimana pak? Ya. Ya karena bersalah ya bagusnya dirawat aja. Tapi saya juga nggak ya, terlalu banyak punya uang ini. Ya pak, begini pak, bapak kejujuran bapak yang bisa membantu bapak ya keluarga bapak di sini ya. Berapa ya. Bapak mempunyai dana ya? Biar dirawat dulu pak. Ya sekitar 5 juta ada kok. Kalau memang ada 5 juta ya pak ya. Ini bapak catat nomor rekening dokternya ya. Oh ya, oke. Ya pak ya. Sudah pak. Oke sudah. Tunggu, saya ambil pulpen dulu. Ambil pak, jangan diketahui pihak yang lain pak ya. Oke. Bentar. Mana pulpen? Cukup bapak yang mengetahui ya. Iya, iya. Udah itu terawat itu dok. Cepat biar kita tangani. Iya. Iya, saya tunggu ya, saya kertas dulu. Oke. Sudah. 1087 berapa? 3392 berapa? 3392 532 ini BRI ya? Iya BRI, itu atas nama Muhammad Diri ya, Pak Diri ya. Muhammad. Bapak mau mengirimkan ya. Ini biar aja komunikasi kita ini jangan sempat terputus pak ya. Oke. Berapa pak sekarang pak? Berapa sekarang pak? Biar kita tangani. Setelah itu nanti masalah perdamaian nanti kita ceritakan nanti di tempat kediaman bapak ya. Iya iya iya. Cepat pak sekarang pak. Kalau udah itu dirawat itu dok ya. Iya. Untuk pak ini pak. Iya iya pak iya pak. Pak. Halo. Iya, halo. Udah berapa, Pak? Cepat, Pak. Halo. Halo. Bapak jangan bercerita dulu dengan siapa-siapa ya, Pak ya. Cukup Bapak aja yang tahu ya, Pak ya. Oke. Cepat, Pak. Ini komunikasi jangan cepat terputus, Pak. Kalau nanti terputus, ini enggak saya batalkan perdamaian, Pak. Ya. Gimana, Pak? Saya belum ke ATM lagi. Iya, segera Bapak kirimkan dia tempat dirawat ya, Pak. Saya belum pulang juga ini. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Pokoknya, Pak, ya ini komunikasi kita jangan cepat terputus ya. Kalau nanti sempat terputus,
terus ya Pak, seperti berpikir-pikir dengan lagu MA ini, saya batalkan ini program Pak ya. Iya. Saya mau berangkat dulu ya. Ya Pak, cepat Pak. Ah, cepat Pak, nanti Pak. Jangan sampai terputus kita ya, komunikasi kita Pak ya. Oke. Okay. Nanti stoknya Pak, tanda buktinya nanti Bapak simpan ya. Bapak pegang ya. Iya. Halo. Ada banking enggak? Ya Pak, nanti stoknya Bapak pegang aja ya, untuk tanda buktinya ya Pak ya. Oke. Okay. Bukti pengiriman ya Pak ya. Ya. Halo. Iya. Ini saya lagi mau jalan. Kita ke kantor polisi. Kantongnya dulu HP-nya lah, yang ada dimatiinnya. Kita ke kantor polisi coy. Penipu iyalah, penipunya kan ada apa kan bisa nipu. Coba namun di telepon yang kayak ini kan kita tahu gitu nah. Maksudnya kan gampang tuh mengelabui KPU official. Sabar kawan lah, polseknya pindahnya jauh, nah aku pada suah juga ke sini. Ya Pak, tunggu ya. Saya lagi menuju Rano, soalnya agak jauh. Ya, sebentar lagi kok ini. Sebentar lagi sampai. Apa gimana? Iya. Iya. Iya, tunggu. Sebentar lagi ya. Ada orangnya lah, ada Bapak polisinya lah. Bentar, ulang takut itu. Di dalam sini, Bang. Boleh masuk lah. Boleh masuk lah. Halo. Iya, halo. Iya, Pak. Lagi antri nih tunggunya. Ini kemana mana nih, Pak? Hah? Ini memang benar mau di apa benar ini, Jong? Itu sudah di tangannya aja. Ya udah, Pak. Iya, Pak. Lagi apa nih, Pak? Antri katanya. Saya dapat telepon dari penipu ini. Dia katanya adik saya kecelakaan. Nah, terus saya ke kantor polisi buat jebak dia kan. Ini soalnya saya sudah sampai di ATM nih. Saya sudah transfer 5 juta nih. Oh. Ini saya. Tapi ini saya juga anu tadi bilang juga sama salah satu keluarga saya kan. Saya didampingi sama salah satu keluarga saya juga ini. Halo. Ya. Halo Pak. Iya. Bapak dengar kan Pak? Iya. Jangan Bapak bercinta dengan siapa-siapa Pak ya. Iya. Ya ini saya juga lagi di ATM ini. Ya itu udah dikirim Pak. Belum lagi, masih antri Pak. Ini. Nanti masalah permainannya. Ini kakak saya mau ngomong dulu sebentar ya sama Bapak ya. Bagaimana sih ceritanya adik saya itu gimana? Gimana ceritanya? Halo, Pak. Pak.
Bisa, bisa minta tolong dulu Pak, ini ceritanya kayak gimana sih Pak, adek ini Pak? Adek ini ceritanya kayak gimana sih, jadi bisa kayak gini? Enggak, kondisinya kayak gimana dulu Pak, kita mau ini kan? Kondisi, kondisi terakhir adek saya ini kayak gimana gitu loh, biar biar keluarga di sini juga tenang, kita mau jelasin juga kondisi terakhirnya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Ya, korban itu mau dia berdamai, ya nanti kita ceritakan nanti masalah perdamaian di tempat kediaman Bapak ya. Korbannya orang mana, Pak? Pak, itu lagi nggak sadarkan diri, jadi Bapak mau sebanyak tanya jawab, yang penting itu Bapak kirimkan dulu untuk dana administrasi, biar saya yang menjamin di sini, Pak. Enggak ini Pak, biar, biar kita tahu orang mana, siapa tahu nanti kita mau silaturahmi kan bisa gitu lho Pak sama korban. Enggak, yang jadi korban ini keluarga saya atau orang lain Pak, kok keluarga saya bisa mau meninggal gitu loh. Hah? Pak, kita ini kalau kondisi adik kita buat buat keselamatan adik kita, Pak, apapun kita lakukan gitu loh. Yang penting jelas, Pak. Ini masih antri, Pak, masih antri. Hah? Di rumah sakit mana, Pak? Biar saya ke situ, Pak. Pak, di rumah sakit mana, Pak? Adik saya ini, Pak. Halo? Pak? Halo, Pak, Pak, adik saya ini di rumah sakit mana, Pak? Enggak, kebetulan, enggak kebetulan saya punya teman dokter, Pak. Siapa tahu kan di rumah sakit tempat teman saya tugas itu, jadi bisa ini. Enggak, kan cerita di sini bisa, Pak. Enggak, saya enggak tenang kalau kayak gini, Pak. Udah, saya yang tanggung jawab, Pak. Kalau kalau Bapak enggak cerita kayak gini, saya malah enggak tenang jadinya. Yang penting, Pak, itu Bapak kirimkan dulu untuk dana administrasinya, ya. Hah? Pak, ini nomor WA apa ya? Iya, Pak, nanti saya kasih nomor WA, Pak. Udah, ya, bisa dulu, bisa di kirimkan dan selamatkan keluarga Bapak. Oh iya, 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 Pak. Iya, iya. Saya antri dulu, Pak, lah. Halo Pak. Halo. Ya. Mending gini aja deh. Terserah aja deh adik saya itu. Gimana? Terserah aja deh. Bapak juga kalau mau cari rezeki itu yang halal dong. Tuh mati. Mati sudah. Halo Dang Sanak, jadi aku ini sudah bulik. Tadi kan habis ke kantor polisi untuk manuk penjahat itu. Nah, makanya kemana ini pesannya lah gesan Bubuhanmu yang menonton. Jadi apabila Bubuhanmu itu mendapatkan telepon asing, itu tuh angkat aja. Nah, biarkannya dulu berpandir. Karena biasanya penipu itu hanya menyuruh kita untuk menyebutkan nama keluarga kita. Hanya seolah-olah keluarga kita itu sedang dalam dalam masalah, contoh misalnya kecelakaan. Nah, dimintai kong kali kong dengan cara memberi uang, transfer duit. Nah, ya kalau ini penting kupadakan gesan kekawanan di sana. Karena syukur kayak itu nah, untuk anak muda mungkin paham nang masalah kayak itu tuh. Tapi kalau bubuhan orang tua mungkin lah yang langsung percaya atau terhipnotis dengan kata-katanya, panik misalnya kan, langsung transfer, akhirnya tertipu, hilang duit banyak kan. Iya, makanya kita harus jeli kayak itu nah, dengan perkembangan teknologi. Teknologi itu kawan, ada baiknya, ada buruknya. Nah, ini termasuk contoh buruknya dan cara mengantisipasinya kita. Kan, bila ada nomor yang kada kita kenal, itu sebaiknya jangan diangkat, Bang lah.
Amal anak diangkat, permainkan dengan kata-kata. Pastikan dulu bujur-bujur, bujuran gak ada. Misalnya disambat anak seorang kecelakaan aja. Misalnya ada aja mencungkung. Nah, berarti punya berdusta. Nah, itu kawan. Nah, kepanjangan lebar aku berpandir le. Intinya, bisa-bisa bubuan moha. Mengantisipasi era digital kita ini. Ya kalau. Dan perlu ku garis bawahi kawan. Bahwa ini kontennya real nih. Kada ada ku setting-setting. Tadi aku, tadilah berbahan aku lawan biniku. Sekalinya HP biniku nih, yang berdering. Ini kan HP ku, HP biniku yang diteleponnya. Entah di mana kayaknya dapat nomor kan. Nah, sekalinya lakinya yang hungang ini mangkat lalu. Oke, kawan lah, terima kasih gesan bubuan ikam yang sudah nonton. Mudah-mudahan jadi pembelajaran gesan kita bertahan lah dimanapun bukan pian berada. Kudoakan mudah-mudahan sehat terus panjang umurnya murah rezeki juga. Oke. Terima kasih juga gesan Pak Polisi yang membantu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.